Ya, untuk program Pak Anies ya, pembenahan sungai tidak bisa dilakukan lebih karena perbedaan konsep atau pendekatan, yaitu naturalisasi dan normalisasi. Masa 5 tahun kemarin nggak ngapa-ngapain misalnya, kan? Ini kan berarti menunjukkan bukan mereka tidak punya uang, bukan mereka tidak tahu, ya, tapi mereka dalam tanda petik bisa jadi tersandra oleh kebijakan politik dari kepala daerah. Sodetan atau terowongan air ini dirancang untuk mengalirkan air dari Sungai Ciliwung ke banjir kanal timur. Dengan cara ini, debit air menuju pintu air Manggarai dapat dikurangi secara signifikan. Untuk dilakukan sodetan Ciliwung saja di tahun 2020, itu malah yang lain dulu yang dikerjakan. Seolah-olah ini tidak prioritas sama sekali. Kadang kita udah anggaran pun nggak dikerjain juga. Malah formula yang jadi. Jadi saya kira ini willing dari pemimpin eksekutif ya Bapak Gubernur ini. Contoh aja yang sodetan dari Kali Ciliwung ke BKT, gitu kan. Sudah direncanakan, gitu kan. Seperti ini gitu jalurnya, gitu. Ternyata ada yang protes, gitu kan. Sehingga setelah diprotes itu, kita kalah di pengadilan, gitu. Akhirnya apa? Di-reroute perencanaannya. Jadi bukannya mandek, tapi kita sesuaikan lagi dengan perencanaannya dan trasenya kita rubah lagi, gitu. April, insya Allah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali genangan lahan banjir yang ada di Jakarta. Karena ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4 itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Kemudian kalau pada siaga 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali, karena terowongan ini, salurannya ini 3,25 meter 2. Kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter, sepanjang 1,3 kilometer. Kalau nanti sudah berfungsinya, sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta.